Rombongan calon presiden Anies Baswedan mengalami tabrakan beruntun di Sumenep pada Rabu kemarin. Kejadian tersebut menyebabkan 3 mobil tim mengalami kerusakan. Jubir Timnas Amin, Iwan Tarigan memastikan kondisi Anies Baswedan dalam keadaan selamat. Kecelakaan terjadi ketika rombongan menuju lokasi kedua di Kabupaten Pamekasan, Madura. Tiba-tiba salah satu kendaraan di depan mobil rombongan berhenti secara mendadak. Kecelakaan beruntun akhirnya tidak terhindarkan. Sejumlah penumpang mobil tersebut dipastikan selamat. Rombongan Amin kecelakaan beruntun Prenduan. Ada tabrakan lah. Tabrakan Muhaimina. Jatuh. Muhaimina tabrakan. Bannya. Oh, mangga na jangan jua. Dekat dulu. Ambuk payo.